Oke guys, balik lagi bersama gue Darian Darmadi. Dan pada video kali ini gue kembali bermain Lineage Get Rich Indonesia. Dan di sini gue akan mengambil beberapa hadiah dari web event yang login berhadiah S Plus kartu dan juga pendan. Langsung saja yang pertama, S Plus top 8 bangkrut karakter Karpak mendapatkan Roro Kidul, sudah punya. Dan yang selanjutnya kita scroll lagi, kita cari item-item yang bisa kita buka. Ada beberapa, kalau nggak salah S plusnya itu ada 3 atau 4. Dan S top 10 pendan mendapatkan Hermes Helmet, sudah punya juga. Ya cuman top-top doang sih ya, bukan ini ya, bukan yang terbagus. Di kita scroll lagi dan ada web event. Nah ini dia, S plus win karakter Karpak dan mendapatkan Dark Sierra. Alah, Dark Sierra lagi, udah kartu lama itu, udah nggak berlaku ya, udah jelek. Dan kita coba scroll lagi, kita cari ada beberapa lagi sepertinya bisa kita buka. Dan mana dia, ada hadiah naik level S pendan, kita buka saja. Popular S pendan mendapatkan Stoa, lumayan, tapi udah punya. Yang S plus malah udah maksimal. Dan web event S plus top 8 completion dan mendapatkan Layla, udah punya juga. Dan S top 8 pendan tiket mendapatkan The Emperor, sudah punya juga. Waduh, udah punya semua ya yang dapat, yang didapat dari web event ini. Nggak ada yang bermutu sama sekali. Ya sudahlah, namanya juga gratisan. Saya sepertinya sudah tidak ada lagi. Kita scroll ke paling bawah, coba apakah masih ada yang bisa kita buka. Dan ya, sudah habis sepertinya. Oh, ada lagi, S plus top 5 hybrid karakter Karpak dan mendapatkan Darktera. Darktera lagi, udah punya semua pokoknya itu semuanya. Ya sudah habis. Dan tadi di atas ada dari jackpot draw, kalau nggak salah S plus. Kita buka saja, mana dia. Nah ini dia, bukan, ini SS plus. Nggak apa-apa, ini juga kita buka. Mendapatkan Esma Hero. Dan kita scroll lagi ke bagian atas. Tadi gue lihat ada S plus satu buah, mana dia. Nah ini dia. Ya betul sekali, dari jackpot draw dan mendapatkan S plus Henry. Kartu lama itu, tapi udah punya semuanya, masih punya gue. Yang kartu-kartu lama juga masih gue simpan. Nah ini dia, kita masuk ke clash nih ya, kita scroll nih kartu-kartu lama gue di sini masih ada semua nih. Darktera udah ada jadi dua ya. Roro Kidul, Roro Kidul belum punya ternyata. Kirain gue udah punya. Belum punya Roro Kidul. Kita scroll lagi ya, kartu-kartu lama gue banyak sekali, gue koleksi. Dark Sierra, sudah punya. Layla juga udah punya. Dan berbagai kartu lainnya ya, dari kartu lama sampai kartu terbaru. Bahkan kartu pertama kali gue memainkan Get Rich masih gue simpan, yaitu kartu Mergi. Itu adalah kartu pertama gue di tahun 2015, kalau nggak salah sekitaran itu bulan Oktober atau Desember 2015 gitu, sekitaran itu. Ya ini kartu-kartu lama gue masih banyak di sini. Ada JKT juga, ada Haruka, ada Melody, ada Awakennya juga, ada Hello Kitty. Hello Kitty sebenarnya gue dapetnya bukan dulu ya, dapetnya baru-baru ini, dapet dari apa nggak tahu, gue lupa waktu itu. Karpak gitu. Nih, Boy Parkon, ada Mergi juga, ada Cordelia juga, kartu lama yang sangat-sangat dicari oleh orang biasanya. Ada Choco, ada Nana, dan lain-lain, Edward dan sebagainya. Ya, banyak sih masih gua simpan, makanya inventory gua penuh. Oke, sekian untuk video kali ini dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye.